Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada cerita kiriman dari Bang Satya. Jangan disingkat ya manggilnya. Kisah yang terjadi di akhir tahun 92, dialaminya bersama Mas Ginan, sahabatnya yang mempunyai kelebihan tentang hal-hal mistis. Mereka mencoba menyelamatkan teman-temannya yang ngeyel dan terkesan menantang keangkeran suatu bukit yang ada di desa Bang Satya ini. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Tama dan para pendengar setia Ada Apa Gerangan? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Alhamdulillah Mas Tama, akhirnya dengan disogok beberapa bungkus rokok kesukaan, jarum super dan kopi hitam satu renceng, saya boleh cerita semua kejadian mistis yang saya alami dengan Mas Ginan. Tapi satu persatu ya Mas, saya sambil mengingat momen kejadian mistis tersebut. Maklumlah, sekarang usia saya udah kepala 4, jadi sedikit banyak ada yang lupa. Ya, biasalah, sekarang pikirannya soal dapur. Kita lanjutkan ke cerita ya Mas. Kejadian ini masih sekitar akhir tahun 1992, mau masuk tahun 1993. Pada waktu itu, tepatnya bulan Desember 92, Fauzi kedatangan saudaranya yang dari Jakarta. Mereka adalah anak dari kakak ibunya Fauzi. Mereka masih duduk di kelas SMA. Kita sebut saja Mawar ya. Heh, enggak lah. Namanya kita samarkan menjadi Dewi, Jody, Ani, dan Rahman. Dewi inilah yang merupakan saudara dari Fauzi. Sedangkan yang lain adalah teman-temannya. Bisa dibilang mereka ini sedang liburan lah ya. Sedikit saya ceritakan tentang desa kami. Desa kami dekat dengan salah satu bukit di suatu gunung yang ada di Jawa Barat. Mungkin bisa disebut kaki gunung lah. Jaraknya kurang lebih 1 km dari desa kami. Saat ini, bukit tersebut ramai untuk tempat wisata karena sudah dibangun fasilitas-fasilitas penunjang wisata. Berbeda pada tahun itu, karena di salah satu punggung bukit tersebut ada petilasan atau semacam goa untuk orang melakukan ritual. Pada tahun itu, tempat tersebut terkenal sangat angker karena sering ada sesajen atau semacamnya. Zi, katanya di bukit itu tempatnya angker ya. Terus pernah juga ada orang bertapa beberapa hari lalu ditemukan meninggal, tanya Dewi kepada Fauzi sore itu ketika sedang santai bersama ketiga temannya. Iya Mbak Dewi, bahkan anak-anak seusia kami kalau nyari burung ke bukit itu terus pulangnya maghrib bisa disesatkan sama penunggunya, jawab Fauzi dengan serius. Hah, ada-ada aja, gua mah gak percaya begituan, Jody menjawab sambil tertawa. Benar Mas Jody, saya gak bohong, timpal Fauzi dengan wajah serius. Jangan begitu lu Jod, setiap daerah itu pasti ada cerita tersendiri, entah itu tempat wingit atau yang lainnya, Rahman tiba-tiba ikut menyaut. Ah, itu hanya mitos, nanti kita buktikan. Gimana An? Tanya Jody pada Ani. Ya gua sih ikut aja, gua juga kurang percaya sama yang begituan, Ani menjawab dengan cuek sambil memakan cemilan. Sudah ah, saya mau main dulu ya mbak, ucap Fauzi sambil berlalu pergi. Sepeninggal Fauzi, Dewi, Ani, Jody, Rahman lanjut mengobrol tentang bukit tersebut. Gua penasaran sama bukit itu, seangker apa sih? Celetuk Jody sambil memakan kacang rebus. Iya, gua juga. Ani ikut berbicara. Gimana kalau kita besok kesana? Ya, hanya ingin tahu aja sih, usul Jody tiba-tiba. Rahman yang mendengar seketika kaget. Untuk apa, Jod? Udahlah, jangan macam-macam. Enggak, Man. Gua hanya ingin membuktikan aja. Sambil tertawa, Jody menjawab. Lu gimana, Wi? An? Tanya Jody kepada Dewi dan Ani. Ikut aja gua, mah. Jawab Ani. Iya sih, penasaran juga. Demikian juga dengan Dewi.
"Man, lu gimana?" tanya Judy kepada Rahman yang dari tadi hanya bengong. "Ya sudah, gua juga ikut," jawab Rahman singkat. Namun dia punya firasat yang tidak enak. Rahman ini bisa dibilang juga punya ilmu kebatinan, karena dia sendiri pernah mondok di salah satu pesantren yang ada di Jawa Tengah ketika SMP. Sementara itu, "Assalamualaikum, Ginan." Fauzi mengucap salam sambil mengetuk pintu rumah Ginan. "Waalaikumsalam. Fauzi, masuk sini. Tuh, Ginan lagi nimba air buat bak mandi," jawab ibu Ginan. "Iya bu, saya ke belakang ya bu," sambil berjalan ke belakang rumah. "Gin, belum selesai," kata Fauzi sambil menepuk pundak Ginan. "Belum Zi, datang bukannya salam, malah langsung nepuk pundak. Udah kayak jin penunggu pohon lu," jawab Mas Ginan sambil tertawa kecil. Iya maaf, assalamualaikum," ucap Fauzi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mas Ginan. "Tunggu sebentar lagi ya, belum selesai nih. Jadikan kita nyari ikan," tanya Mas Ginan. Fauzi yang ditanya malah bengong seperti sedang melamun. Alhasil, satu gayung air sampai ke muka Fauzi. "Ditanya malah bengong," ucap Mas Ginan sambil tertawa. Fauzi yang mendapatkan siraman satu gayung pun terkaget. "Waduh, kenapa disiram? Emang saya kesurupan," jawab Fauzi. "Habisnya ditanya malah melamun. Ada apa?" tanya Mas Ginan. "Gimana ya? Ini Gin, temannya Mbak Dewi, saudara saya yang dari Jakarta. Dia gak percaya tentang Bukit Angker itu. Khawatir aja sih mereka kesana dan terjadi apa-apa," Fauzi berkata dengan wajah agak lesu. "Ya sudah, biarin aja. Tenang aja, salah satu temannya itu ada yang bisa menjaga," jawab Mas Ginan. "Siapa Gin?" tanya Fauzi penasaran. "Yang cowok satunya. Udah, tenang aja." "Hei!" Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang sambil berteriak, dan ternyata itu Satya alias aku. "Sialan, bikin kaget aja Sat," teriak Fauzi dengan kesal. "Aduh, ini jin penunggu pohon satu lagi datang gak ucap salam." Iya maaf. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapku. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Fauzi dan Mas Ginan bebarengan. "Hayulah, katanya mau ke sungai, udah siang ini," ajakku. "Hayulah." Akhirnya mereka bertiga pergi ke sungai dengan niat mencari ikan menggunakan tumbu. Oh iya, tumbu itu sejenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari bambu yang berbentuk seperti kurung ayam, tapi agak kecil. Di sela-sela aku, Fauzi dan Mas Ginan sedang asik menangkap ikan. Tiba-tiba, ada sekelebat bayangan melesat melewati sungai. Aku dan Fauzi tidak menyadarinya. Namun berbeda dengan Mas Ginan, ia tiba-tiba berdiri lalu memejamkan matanya. Seketika bulu kuduk merinding, karena aku tahu kalau Mas Ginan sudah begitu, berarti sedang berurusan dengan makhluk alam lain. "Mau kemana Gin?" tanyaku. "Itu mau kesana dulu, ke pohon jambu, mau ngambil jambu biji," jawab Mas Ginan. Setelah berjalan ke arah pohon jambu, Mas Ginan mengucap salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Mas Ginan kepada sosok bayangan yang sedari tadi menunggunya di bawah pohon jambu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," ucap seorang kakek tua yang menggunakan baju putih dengan rambut yang diikat. Mungkin kalau dibayangkan mirip pertapa zaman dahulu. "Ada apa kek menemuiku? Dan kakek dari mana?" tanya Mas Ginan dengan sopan. "Apakah benar Aden merupakan cucu dari Ki Atma? Kalau memang benar, datanglah ke punggung bukit sebelah barat besok malam, karena akan ada hal yang terjadi," jawab kakek itu dengan nada suara datar. "Benar kek, saya cucu dari Ki Atma. Insya Allah bila tidak ada halangan saya akan datang. Tapi apa yang akan terjadi kek kalau boleh tahu?" "Nanti Aden juga akan tahu sendiri, karena hanya Adenlah yang bisa mengatasi permasalahan ini. Baiklah, kakek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dalam sekejap si kakek menghilang. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ayo pulang,"
udah mulai asar nih," teriak Mas Ginan yang datang menghampiri kami. Sore itu kami mendapatkan ikan yang cukup banyak dan rencananya akan kami bakar di rumah Fauzi. Malam harinya, aku dan Mas Ginan pergi ke rumah Fauzi karena memang sudah merencanakan untuk membakar ikan. "Assalamualaikum," ucap Mas Ginan setelah sampai di pekarangan rumah Fauzi dan sudah tercium bau ikan yang dibakar. "Waalaikumsalam," jawab orang-orang yang ada di sana serempak. "Wah, baru datang. Oh iya, kenalin, ini teman-temanku. Namanya Ginan dan Satya," kata Fauzi memperkenalkan kami pada Dewi dan teman-temannya. Kami pun saling bersalaman. Namun ketika Dewi bersalaman dengan Ginan, tangannya lama tidak dilepas dan Dewi terus memandang kepada Mas Ginan. "Udah, lepas tuh tangan, giliran salamannya," ucap Anis sambil tersenyum. Iya, jawab Dewi yang kelihatan salah tingkah. "Memang sih, Mas Ginan ini ganteng orangnya. Ya, setingkat di atasku lah levelnya." Dan ketika bersalaman dengan Rahman, Mas Ginan berkata, "Nanti juga teman-temannya ya bang, terutama Bang Jody dan Mbak Ani," kata Mas Ginan dengan suara pelan. "Insya Allah Mas Ginan, terima kasih atas peringatannya. Kalau bisa, Mas Ginan bantu saya juga ya," jawab Rahman. "Insya Allah bang." Malam itu acara bakar ikan selesai sekitar jam 11 malam. Setelah itu, aku dan Mas Ginan pamit pulang. "Saya dan Mas Ginan pamit pulang ya. Assalamualaikum." Namun sebelum itu, Dewi mendekati Mas Ginan dan bilang, "Hati-hati ya," sambil tersenyum. "Aduh, Dewi, itu bocah masih SMP, masa mau lu taksir?" ucap Jody sambil tertawa. "Biar aja, habis ganteng sih dia," kata Dewi sambil senyum-senyum sendiri. Di tengah perjalanan kami pulang, tiba-tiba ada beberapa orang yang sedang jaga malam. Mereka terlihat tergesa-gesa pergi ke arah luar desa. Mereka adalah Pak Rustam dan Bang Tardi, yang merupakan anggota keamanan desa kami. "Ada apa Pak Rustam?" tanyaku. "Tadi ada kejadian, katanya ada orang dari desa sebelah sedang tirakat atau apa gitu di Bukit Keramat. Setelah seminggu ditemukan meninggal, tadi baru nyampe jasadnya di rumah. Ini saya mau kesana buat melayat," jawab Pak Rustam. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya," ucap Mas Ginan. "Ya sudah, Bapak mau berangkat?" "Iya Pak." Singkat cerita, siang harinya Dewi, Ani, Jody, Rahman sudah bersiap-siap untuk pergi ke Bukit Keramat yang ada di desa kami. "Mau apa kamu wik kesana?" tanya ibunya Fauzi yang merupakan bibi dari Dewi. "Enggak Bi, cuma jalan-jalan." "Ya sudah, hati-hati." "Iya Bi." Siang itu setelah mereka berempat berpamitan, mereka mulai berjalan menuju ke arah belakang desa yang merupakan jalan menuju Bukit Keramat. "Lu kayak mau camping aja, bawa lu banyak bener, udah kayak naik gunung," Jody berucap karena melihat Rahman membawa tas ransel yang begitu besar seperti orang yang mau camping. "Siapa tahu nanti kita butuh." "Ingat, kita harus jaga sikap di atas nanti," kata Rahman. Mereka lalu mulai berjalan lagi. "Enak juga pemandangannya," kata Ani. "Iya nih," disambung oleh Jody. Namun berbeda dengan Rahman yang dari tadi hanya terdiam. Akhirnya sekitar jam 1 lewat mereka sampai juga di bukit tersebut. Menuju ke arah barat sebelum ke petilasan, ada sebuah lahan yang biasa dijadikan tempat berkemah untuk anak-anak sekolah SMP atau SMA ketika tahun ajaran baru. Di lahan tempat berkemah itu, ada sebuah pos atau saung yang biasanya dipakai tempat istirahat para pencari burung. Keempatnya memutuskan untuk beristirahat dan makan perbekalan yang dibawa. "Tempat indah begini dibilang serem, apanya yang serem?" kata Jody dengan suara agak keras. Tiba-tiba, tidak lama setelah Jody berkata seperti itu, angin berhembus kencang. Mereka berempat seketika terdiam. "Hah? Ah, itu hanya kebetulan," kata Jody sambil tertawa. "Jod, jaga sikapmu," tegur Rahman. "Ini bukit, man, bukan gunung. Gak apa-apa kali," saut Jody lagi sambil tertawa. "Iya nih, man, lo kenapa sih dari tadi? Biasa aja kali," tiba-tiba Ani menyaut. Sudah, kata Dewi menengahi. Mereka lalu memutuskan untuk berjalan lagi menyusuri jalan ke arah barat bukit.
Jaraknya sekitar setengah jam berjalan karena medannya yang lumayan seram. Hanya jalan setapak yang ditumbuhi ilalang setinggi 1 meteran di kiri dan kanan. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Seketika, aroma bau kemenyan dan bau wangi-wangian mulai menyeruak di tempat itu. Udara pun mulai terasa dingin. Dari semak ilalang dan pohon-pohon, seperti ada beberapa pasang mata mengawasi mereka berempat. Ah, ini mah biasa kali. Kirain serem, gak taunya tempatnya adem gini. Ada gubuk lagi, pas nih buat tempat tidur, ucap Jody. Tiba-tiba saja, langit menjadi gelap dan cahaya kilat mulai terlihat. Akhirnya, hujan turun dengan lebat. Mereka berempat berlari ke arah gubuk. Hujan saat itu sangat deras. Hingga jam 5 sore, hujan belum juga terlihat mereda. Mereka berempat pun mulai cemas. Untungnya, Rahman membawa senter dan terpal untuk menutupi gubuk yang sebagian terbuka. Dia juga membawa beberapa selimut. Hujan pun turun semakin deras, seolah-olah air tumpah dari atas langit. Rahman akhirnya selesai mengelilingi gubuk itu dengan terpal. Lalu ia menggelar tikar dan memberikan selimut kepada Dewi dan Ani. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tapi hujan belum juga berhenti. Malam itu, hujan akhirnya benar-benar reda pada jam 8 malam. Rahman, Jody, Dewi, dan Ani yang masih berada di gubuk semakin cemas dan ketakutan. Malam itu benar-benar gelap, hanya ada sedikit penerangan dari senter yang dibawa Rahman. Senter zaman dulu yang memakai baterai ABC 4 biji. Tiba-tiba, di tengah suasana mencekam itu, terdengar suara tanpa rupa entah dari mana asalnya. Man, gua takut. Gimana ini? Dewi berkata kepada Rahman. Udah Wi, berdoa aja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sebelum kesini, gua sempat pesan sama Mas Ginan. Kalau kita belum balik juga, segera memberitahu orang rumah. Tutur Rahman. Alhamdulillah kalau begitu. Belum sempat Rahman melanjutkan bicaranya, tiba-tiba Jody terdiam. Wajahnya menunduk. Sedetik kemudian, Jody yang tadinya menunduk, sekarang melotot seperti marah melihat mereka semua. Dewi, Ani, dan Rahman merinding melihat apa yang terjadi pada Jody saat itu. Lu kenapa, Jod? Rahman mencoba bertanya, namun tidak ada jawaban, hanya geraman yang terdengar. Mendengar itu, mereka jadi semakin ketakutan, terutama Dewi dan Ani. Rahman berusaha tenang dan mencoba bertanya. Jody, istighfar. Jangan bikin kami semua takut. Gak usah bercanda. Tiba-tiba saja, kalian semua akan aku bawa sebagai balasan atas perbuatan kalian yang tidak tahu sopan santun dan telah mengganggu kami semua yang ada di sini. Tawa yang keluar dari Jody amat menakutkan karena seperti bukan suara Jody. Jody kesurupan, ucap Rahman pelan kepada Dewi dan Ani. Apa man? Kesurupan? Ucap mereka serempak. Lalu gimana ini man? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ani. Kalian berdua banyak berdoa dan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebisa kalian. Iya man. Lalu Rahman mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada dalam diri Jody sekarang. Assalamualaikum bah. Namun Jody hanya terdiam. Tatapannya semakin tajam dengan senyum menyeringai yang sangat menakutkan. Maaf bah. Apabila kami semua telah berbuat yang tidak sopan di tempat Mbah dan mengganggu ketenangan Mbah di sini. Anak ini sudah sangat tidak tahu aturan. Dia kesini dengan niat yang tidak baik. Sedari tadi kami sudah awasi gerak-gerik anak ini. Anak ini akan kami bawa ke alam kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jawab makhluk itu. Tolong Mbah, maafkan teman kami dan lepaskan dia. Tidak bisa, ia harus menanggung akibatnya. Baiklah kalau begitu, maaf. Saya akan mengeluarkan secara paksa Mbah dari tubuh teman saya. Mohon maaf Mbah. Makhluk itu hanya tertawa mendengar itu. Silakan kalau kamu mampu. Sambil tertawa. Dewi, Ani, tolong mundur. Dewi dan Ani pun mundur sambil ketakutan dan menangis. Hati-hati man, Dewi berpesan. Sudah, bantu dengan banyak berdoa. Rahman akhirnya memejamkan mata dan berusaha mengatur nafasnya. Setelah semuanya siap, Rahman mendekati tubuh Jody dan berusaha menempelkan telapak tangannya ke kening Jody.
Dengan tenaga dalam yang dulu pernah ia pelajari di pesantren dan doa-doa, ia berhasil menempelkan telapak tangan ke kening Jody, walaupun keringatnya terlihat bercucuran. Tidak lama, makhluk itu berteriak kepanasan. "Keluarlah atau saya akan musnahkan," Rahman berkata dengan posisi yang masih sama seperti tadi, telapak tangan yang menempel di kening Jody. Namun, belum sempat Rahman selesai dengan makhluk yang ada di tubuh Jody, tiba-tiba angin kencang datang dan menghantam tubuh Rahman seperti sebuah tangan besar hitam hingga terpental keluar dari gubuk. Seolah-olah ia merasa seperti ada yang menghantam dadanya. Sesak ia rasakan. Dia terbaring di tanah yang basah karena rintik hujan. "Makhluk apa itu?" gumamnya. Tiba-tiba, dari dalam gubuk berdiri 4 sosok makhluk mengerikan dengan tubuh yang berbulu hitam. "Bocah, kamu jangan melawan. Percuma, karena kamu tidak ada apa-apanya." Rahman yang masih merasakan nyeri di dadanya karena bekas tendangan tadi hanya bisa terdiam. Keempat makhluk itu pun pergi dengan membawa Jody, Dewi, dan Ani yang sudah terlihat pingsan ke dalam goa. Rahman hanya bisa terdiam menyaksikan semua itu. Perlahan tapi pasti, ia pun akhirnya memaksakan bangkit dan berjalan sembari menahan sakit ke arah goa sambil mengambil senternya. Gelap dan lembab, hawa di dalam goa sangat menakutkan. Itu yang dirasakan Rahman. Ketika ia berusaha untuk melangkah lebih jauh, tiba-tiba seperti ada keanehan. Dari luar, goa itu terlihat sempit dan kecil. Tapi setelah berada di dalam, ia merasakan goa itu sangat besar dan tidak berujung. Senter yang ia arahkan ke arah depan sebagai penerangan itu tidak cukup. Goa itu seperti lorong yang memanjang. Beralih ke rumah Fauzi. "Ini gimana, Pak? Kok Dewi, Ani, dan Rahman belum pulang juga sampai sekarang?" ucap ibunya Fauzi khawatir kepada keponakan dan teman-temannya. "Tenang, Bu. Tadi Bapak sudah laporan ke perangkat desa. Sebentar lagi mereka berkumpul, mau mencari ke atas bukit," ucap Bapak Fauzi. Waktu itu, aku, Fauzi, dan Mas Ginan pulang mengaji. Kami melihat ada rombongan warga yang berkumpul sambil membawa senter menuju ke arah rumah Fauzi. "Ini ada apa, Zi? Tampaknya warga tadi menuju rumahmu." "Gak tahu, Sat. Aku juga heran. Ayo, buru-buru." Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Mas Ginan. "Ada apa, Gin?" tanyaku. "Kamu mau temenin saya ke bukit gak?" ajak Mas Ginan. "Waduh, enggak, Gin. Kalau ke Bukit Angker itu, takut saya. Aneh-aneh aja kamu, Gin." Fauzi berlari meninggalkan kami berdua agar cepat sampai ke rumahnya. Akhirnya, kami berdua pun menyusul Fauzi. Dan benar saja, di depan rumah Fauzi sudah berkumpul beberapa warga dan Pak Rustam serta perangkat desa. "Baiklah, malam ini kita akan menuju ke bukit yang ada di sebelah barat desa kita. Karena saya mendapatkan laporan dari bapaknya Fauzi bahwa keponakannya dan ketiga temannya dari tadi siang belum pulang sampai sekarang. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari yang lalu, baru terjadi kejadian di bukit sana. Ada warga desa tetangga ditemukan meninggal, entah karena apa. Tapi menurut keterangan keluarganya, dia berpamitan untuk tirakat di bukit tersebut. Tapi karena sudah tidak ada kabar selama seminggu, akhirnya keluarganya memutuskan untuk mencarinya ke bukit itu. Dan ketika ditemukan, dia sudah dalam keadaan meninggal," ucap Pak Kades sembari menjelaskan. "Bagaimana, Mbah Somad? Apa kita langsung berangkat?" tanya Pak Kades kepada Mbah Somad. "Kita tunggu dulu, Pak Kades," sambil melihat ke arah kerumunan. Akhirnya kami pun tiba di rumah Fauzi. "Nak Ginan?" sapa Mbah Somad. "Iya, Mbah," sambil menyalami Mbah Somad. "Ya sudah, Pak Kades, kita berangkat sekarang." "Baiklah, kita berangkat," ucap Pak Kades. Kemudian saya bersama Fauzi memutuskan ikut dalam pencarian. Banyak warga juga sih yang ikut, batinku. Lanjut keadaan Rahman. Rahman yang mulai ragu karena dari tadi ia merasa sudah berjalan cukup jauh ke dalam gua, namun tidak menemukan ujung dari gua tersebut. Dia pun memutuskan untuk istirahat karena senter yang dia bawa pun sudah mulai redup. Ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba di depannya seperti ada celah dan celah itu terlihat sebuah cahaya. Karena rasa penasaran,
Ia pun kembali bangkit dan berjalan menuju celah tersebut. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat celah tersebut ternyata adalah sebuah pintu keluar. Karena semakin ia dekati, semakin besar cahaya itu. Dan ketika sudah dekat, ia kaget bahwa itu seperti pintu keluar. Rahman pun sempat ragu, tapi karena demi menemukan teman-temannya, ia pun nekat keluar dari gua tersebut melalui pintu itu. Keanehan pun terjadi lagi. Ketika ia sudah di luar dan melihat ke belakang, gua itu pun menghilang. Sekarang yang ada hanya seperti gerbang desa. Namun yang lebih mengerikan, di gerbang desa itu, kanan-kirinya berserakan banyak tengkorak manusia. Rahman sempat berpikir sejenak, apakah ia akan masuk atau sebaliknya, ia kembali mencari gua itu. Ketika ia sedang melamun dan memikirkan langkah apa selanjutnya, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek. Teman-temanmu dibawa ke desa itu. Ini sudah bukan alam manusia, nak. Jangan masuk ke sana. Tunggulah di sini. Sebentar lagi akan ada yang kesini. Rahman mendengar itu terkaget. Iya kek, mohon maaf kek, maksudnya gimana? Dan kakek ini siapa ya? Tanya Rahman. Kamu tidak perlu tahu siapa kakek, tapi yang terpenting sekarang dengarkan ucapan kakek. Tapi teman-temanku di dalam kek. Sambil tersenyum kakek itu berkata lagi. Iya, kakek tahu. Tapi kalau kamu penasaran dan ingin masuk, kakek akan antarkan. Tapi kakek tidak akan mengantarkanmu terlalu jauh ke dalam. Rahman kemudian berpikir sejenak. Lalu ia memutuskan. Baik kek, aku akan masuk. Baiklah kalau begitu nak. Ikut kakek, ucapkan bismillah. Kemudian kakek dan Rahman pun memasuki gerbang tersebut. Di sisi lain, Pak Kades dan rombongan warga desa sudah sampai di atas bukit. Baiklah, kita sudah sampai di atas bukit. Bagaimana Mbah Somad? Tanya Pak Kades kepada Mbah Somad. Mbah Somad berdiam diri sebentar, lalu matanya terpejam, entah sambil membaca mantra atau apa, karena kulihat mulutnya berkomat kamit. Selang beberapa lama. Gawat Pak Kades, ternyata Dewi dan teman-temannya sudah masuk ke alam makhluk tersebut, yaitu penguasa bukit ini. Pak Kades dan warga yang berada di tempat itu pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Somad. Langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya bapaknya Fauzi. Mari kita ke arah tempat ritual tersebut, tepatnya ke arah depan yang ada mulut goa. Semuanya pun berjalan melangkah menuju tempat yang disebutkan oleh Mbah Somad tadi. Memang cukup memakan waktu lama, waktu yang ditempuh karena habis turun hujan yang membuat area sekitar menjadi basah dan licin, ditambah minimnya penerangan karena pada waktu itu hanya menggunakan obor dan senter ala kadarnya. Kurang dari 1 jam, akhirnya semuanya tiba di tempat tersebut, dan disinilah gangguan pun dimulai. Baru saja sampai di tempat itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat, membuat beberapa warga ada yang muntah, bahkan ada yang pingsan karena baunya. Tetap tenang, perintah Pak Kades. Mbah Somad. Mbah Somad kembali memejamkan matanya dan ia pun berbicara. Keluarlah makhluk yang ada di tempat ini, tampakkan wujudmu, ucap Mbah Somad dengan sedikit keras. Kemudian tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara tawa yang menyeramkan dan menyakitkan telinga, menggema hingga semuanya menutup telinganya. Tetapi tidak dengan Mas Ginan dan Mbah Somad. Mau apa kalian kemari manusia? Kembali tawa makhluk itu menggema. Makhluk jahat, kembalikan anak-anak itu. Suara lantang dari Mbah Somad. Tidak bisa. Anak-anak itu malam ini akan jadi persembahan junjungan kami, putri penguasa bukit ini. Mbah, izinkan saya untuk mengatasi makhluk ini dan beberapa pengawalnya. Mbah Somad tolong buat pagar untuk para warga di sini, pinta Mas Ginan. Baiklah nak, Mbah akan membuat pagar untuk kita semua. Berhati-hatilah, makhluk itu tampaknya cukup kuat. Insya Allah, dengan kita berpasrah diri dan selalu minta pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa memusnahkan makhluk ini Mbah. Kemudian Mbah Somad duduk bersila dan memejamkan matanya. Namun sebelumnya,
Semuanya berdoalah dan bacalah ayat suci Al-Quran agar kita semua selamat, dan mintalah pertolongan serta perlindungan kepada Allah SWT. Akhirnya Mas Ginan maju beberapa langkah. Ia lalu berdiri dengan jarak beberapa meter dari makhluk itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya sambil berdoa. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Kuasa, yang menguasai alam dan isinya, dan kami semua makhluk ciptaan-Mu. Berilah perlindungan-Mu agar kami semua selamat dari segala mara bahaya. Amin. Dan sesudahnya, Mas Ginan mulai memejamkan matanya sambil berkonsentrasi. Rasa hangat mulai menjalar ke seluruh tubuh dari Mas Ginan. Dan semuanya terkumpul di kedua tangan dari Mas Ginan. Seolah-olah ada kekuatan yang membuat tubuhnya seperti terasa ringan. Mengawal, tangkap anak itu dan bawa ke hadapanku. Baik Tuanku, ucap para makhluk itu serentak sembari berlarian menuju arah Mas Ginan. Terdengar suara geraman, auman yang menggema di sekitar area bukit tersebut. Beberapa makhluk akhirnya menyerang Mas Ginan dengan ganasnya. Di sini Mas Ginan berusaha menghindari serangan-serangan makhluk tersebut dengan gerakan yang sangat cepat. Aku yang dari tadi melihat kejadian tersebut sedikit takut dan khawatir karena makhluk-makhluk tadi begitu ganas menyerang Mas Ginan dengan kuku panjang dan taring panjang, serta terlihat air liurnya keluar dari mulut makhluk itu seolah-olah mereka kelaparan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku karena khawatir dengan keselamatan dari Mas Ginan. Jangan main-main kau bocah, lawan kami, jangan hanya menghindar, ucap salah satu makhluk yang sudah mulai tampak marah karena serangannya semakin cepat pula. Karena dari tadi Mas Ginan hanya menghindari dengan gerakan yang sangat cepat. Oh, baiklah kalau begitu. Karena dari tadi saya dengar pimpinanmu hanya menyuruh menangkapku. Makanya saya menghindari supaya kalian tidak bisa menangkapku. Sombong kau bocah. Makhluk lainnya sudah terlihat sangat kesal dengan ulah Mas Ginan yang cengengesan. Setelah beberapa lama Mas Ginan hanya menghindari, akhirnya dia mulai menyiapkan serangannya. Ia mengepalkan tangan kanannya dan mulai menyerang makhluk itu satu persatu, sembari menghindar dan mengarahkan pukulan ke makhluk tersebut. Terdengar suara jatuh dan erangan dari para makhluk itu. Dan akhirnya, para makhluk itu terbaring, lalu menghilang diiringi kepulan asap hitam. Kurang ajar kamu bocah, ucap makhluk yang bisa dibilang itu adalah pimpinannya. Seraya melompat dan menyerang, makhluk itu berlari ke arah Mas Ginan. Namun, lagi-lagi, Mas Ginan berhasil menangkis serangan makhluk itu walaupun dia kelihatan sangat kuat. Tapi lama-kelamaan, di malam gelap itu, entah ini nyata atau hanya pandanganku saja yang salah lihat. Aku tidak melihat Mas Ginan dan makhluk itu bertarung. Yang terlihat hanya sebuah kilatan cahaya seperti bayangan saling beradu. Semakin lama, kilatan cahaya itu terbang dan akhirnya, diiringi suara ledakan seperti petasan, aku melihat makhluk itu terkapar di tanah, lalu menghilang seiring kepulan asap hitam pekat. Alhamdulillah, tiba-tiba terdengar suara. Ya, itu suara Mas Ginan yang melangkah menghampiri kami semua. Alhamdulillah, ucap kami semua mengikutinya. Belum kami semua berdiri, tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap kami semua serempak. Aden, Somat, kemarilah. Hormat saya, Eyang. Tiba-tiba tubuh Mbah Somat membungkuk di hadapan kakek misterius itu. Cucuku Somat, cepatlah tolong keempat teman Aden, karena sebentar lagi mereka akan celaka. Tepatnya, upacara persembahan akan segera dimulai. Apa yang harus saya lakukan, Eyang? Kamu jagalah di sini, Somat. Di pintu gua ini, saya hanya perlu membawa Aden dan minta dua orang anak lelaki untuk mendampinginya. Mendengar itu, seketika perasaanku langsung tidak enak. Benar saja, belum aku berucap, Sat, Hauzan, panggil Mas Ginan. Aduh, kenapa bukan yang lain sih? Aku menggerutu. Kek, izinkan aku membawa kedua temanku ini, Kek, pinta Mas Ginan kepada kakek tersebut. Baiklah, Aden, mari berangkat sebelum terlambat. Akhirnya, aku, Fauzan, dan Mas Ginan
berjalan menuju arah mulut gua, mengikuti kakek misterius tersebut. Baru memasuki gua, aku dan Fauzan merinding yang amat sangat karena melihat keadaan gua tersebut. "Jangan takut, sekarang pejamkan mata kalian," perintah kakek tersebut. Kami bertiga pun memejamkan mata. Tubuh kami terasa dibawa angin. "Bukalah mata kalian," ucap kakek misterius tadi. Dan ketika aku serta Fauzi membuka mata, aku dan Fauzan seketika berteriak. Karena sekarang kami berada di sebuah gerbang yang di kanan kirinya banyak sekali tengkorak manusia dan darah yang menempel di gerbang tersebut. Aku dan Fauzi ingin lari, tapi dicegah oleh Mas Ginan. Dia malah tertawa terkekeh-kekeh. Katanya mau lihat penampakan. "Tuh wadah." "Apaan Gin, itu mah asli," hardiku yang kesal. "Baiklah Den, kita harus bergerak cepat." "Baiklah kek." Akhirnya kami pun masuk ke gerbang batas itu. Di tempat lain, setelah berjalan cukup lumayan lama, Rahman dan sosok kakek itu pun sampai di sebuah perkampungan yang terlihat seperti biasa, namun keadaannya sangat sepi. "Hati-hati nak, kita tunggu sampai gelap." Di tempatnya, Dewi telah terbangun. "Di mana kita?" Dia melihat Ani yang terbaring belum sadarkan diri di atas balai yang ada di sebelahnya. Namun yang membuat heran ketika ia melihat pakaian Ani dan dirinya. Mereka berdua memakai pakaian yang serba putih, serta wangi-wangian yang sangat wangi. Dia berdiri dan berjalan mendekati Ani, sambil menggoyangkan tubuh Ani. "An, bangun An, bangun." "Di mana kita, Wi?" Akhirnya, setelah cukup lama Ani pun terbangun juga. Dan dia pun seketika kaget melihat pakaian yang dikenakannya. "Wi, ini kita di mana? Di tempat siapa?" tanya Ani yang masih kebingungan. "Aku juga gak tahu An." "Sudah bangun Cak Ayu? Ayo, sudah ditunggu oleh junjungan putri." Mereka berdua pun terheran. Junjungan putri? Dan anehnya, mereka pun hanya bisa menuruti perkataan wanita tua setengah baya itu, diiringi beberapa wanita cantik. Mereka berjalan menyusuri lorong dengan hiasan-hiasan seperti istana. Waktu itu, Dewi dan Ani hanya bisa melihat-lihat dan untuk berbicara seolah-olah mulut mereka seperti tertahan. Entah waktu itu seperti ada yang mengunci mulut mereka berdua. Tibalah mereka di aula yang begitu besar. Di sana telah berkumpul orang-orang seperti pada zaman kerajaan. Tapi ketika melihat ke arah samping aula, di situ ada sosok tubuh yang sepertinya mereka kenal. Tapi kondisinya sangat mengenaskan. Sosok itu penuh luka seperti cambukan. Dan ada sosok makhluk yang waktu itu mereka lihat. Sekali lagi, ketika mau mengucapkan sesuatu, mereka tidak bisa mengeluarkan suaranya. Mereka berdua pun merasa prihatin atas keadaan Jody saat itu. Tidak terasa, mereka hanya bisa menangis. Air mata pun mulai menetes di pipi mereka. "Jangan sedih, Cak Ayu. Melihat keadaan temanmu itu, itulah hukuman bagi mereka yang telah berlaku tidak sopan. Tenang, Cak Ayu. Kalian tidak akan seperti temanmu, asalkan kalian berdua mau menjadi keluargaku di sini," ucap seorang putri yang sangat cantik. "Apa maksudnya menjadi bagian dari keluarga?" kata Dewi. Dan anehnya, tiba-tiba dia bisa berbicara. "Cah Ayu, mau kan tinggal di sini melayaniku?" "Tidak!" teriak Ani. "Ini di mana? Dan katakan, kami ini sedang berada di mana? Ini bukan dunia kami." Ani berteriak dengan sangat histeris, karena dia sendiri pernah mendengar cerita dari sepupunya bahwa ia pun dulu pernah hilang dan setelah diselamatkan orang pintar, dia baru bisa bercerita. Dia berada di sebuah kerajaan di alam gaib. Namun karena ia tidak percaya akan cerita itu, akhirnya dia tidak memperdulikannya. Namun akhirnya sekarang, ia sendiri berada di kerajaan gaib tersebut. "Lancang, Dayang, bawa dia, kurung dia." "Baik, junjungan putri." Ani pun diseret kedua perempuan cantik tadi yang berubah menjadi sosok mengerikan dengan wajah penuh belatung dan pakaian hitam yang baunya menyeruak. "Tidak, Dewi, tolong aku." Ani yang semakin lama semakin tidak terlihat karena kedua makhluk itu membawa Ani seperti terbang. Dewi hanya terdiam. "Ratu, mohon lepaskan teman-temanku.
aku mohon," kata Dewi sambil menangis. "Baik, akan kulepaskan, asal kau menuruti perintahku." Dewi pun pasrah atas apa yang terjadi. Sekarang dia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga ini hanya mimpi dan bukan kenyataan. Di tempat lain, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Rahman dan sosok kakek tadi. "Bang Rahman, Fauzi, Satya, Mas Ginan, alhamdulillah," kata Rahman sambil memeluk kami bertiga. "Sampai juga akhirnya saudaraku," ucap sosok kakek itu kepada kakek misterius yang bersama kami bertiga. "Bagaimana keadaannya?" "Belum terlambat, karena persembahan akan dilaksanakan pada malam hari." "Syukurlah kalau begitu," ucap kakek misterius tadi. "Aden, selamat datang," ucap sosok kakek yang bersama Rahman menyapa. "Iya kek," balas Mas Ginan. Akhirnya malam pun tiba. Suasana gelap pun sudah tampak di sekitar tempat kami berkumpul. Namun tidak dari dalam kampung. Tampak dari kejauhan seperti ada sinar yang berasal dari kobaran api besar, dan seperti ramai orang-orang. "Sudah dimulai, ayo kita bergerak," ucap sosok kakek yang bersama Rahman. Di tengah perkampungan yang tampak seperti alun-alun itu, ramai sekali seperti orang-orang yang sedang berkumpul. "Malam ini sesuai dengan janji junjungan kita, Kanjeng Putri kita akan memberikan persembahan dua anak manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan." Teriakan kembali terdengar riuh saat itu. Tiba-tiba muncul sang putri, Dewi, dan sosok kakek serta dua sosok tubuh yang terikat laki-laki serta perempuan. "Bahkar," gumam Mas Ginan. "Aden kenal dengan sosok pria tua itu?" "Iya kek, dia adalah orang yang beberapa waktu lalu sempat membuat kekacauan di kampungku." "Sudah kuduga," ucap kakek misterius itu. "Rupanya ada campur tangan dari bangsa manusia yang sudah bersekutu." "Dewi? Zi, itu kan Dewi?" "Iya, Sat." "Kenapa Dewi berpakaian seperti mereka, duduk di samping yang tadi dipanggil junjungan putri?" "Jangan heran, temanmu sedang dalam pengaruh siluman itu." "Terus bagaimana ini, kek? Aku khawatir, kek, Dewi itu sepupuku." "Tenang saja," ucap kakek misterius itu menenangkan. "Bagaimana ini, kek? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin melawan penguasa itu dengan banyak para pengawalnya, belum dengan seluruh penduduk kampung." "Aden jangan khawatir, biar penduduk dan para pengawalnya itu urusan kakek," ucap kakek yang bersama Rahman. "Saudaraku, bantulah Aden sama Nak Rahman dan sosok pria itu." "Baiklah, kalian berdua selamatkan teman kalian yang terikat." "Baik kek." Walaupun aku dan Fauzi sangat takut karena melihat sosok-sosok makhluk yang berada di tempat itu, tapi aku memberanikan diri. Sosok kakek yang bersama Rahman melesat ke arah kerumunan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, membuat kaget semua yang ada di sana. Beberapa makhluk itu pun ketakutan, terutama para penghuni desa. Mereka berhamburan melarikan diri. Tinggal junjungan putri, Bahkar, dan sosok-sosok makhluk yang merupakan pengawalnya berada di sana. "Lancang sekali, siapa yang berani mencampuri urusanku?" ucap putri itu terlihat marah. "Keluarlah kalian." Seketika itu, Mas Ginan, Rahman, dan dua kakek yang tadi bersama kami berdiri di hadapan putri dan serta Bahkar, serta puluhan sosok makhluk yang mengerikan. Sedangkan aku dan Fauzi hanya bisa bersembunyi di belakangnya karena keringat dingin mulai membasahi tubuh kami berdua. "Kalian lagi, dua kakek dari tanah bukit luar. Mau apa kalian ikut campur urusanku lagi? Ini wilayahku, bukan wilayah kalian." "Maaf Tuan Putri, jelas ini menjadi urusan kami, karena kami ditugaskan untuk melindungi teman-teman dari keturunan junjungan kami." "Junjunganmu?" Tiba-tiba saja sorot mata putri beralih ke arah Mas Ginan. "Hah, ternyata di sini kamu cah bagus. Jadi tidak perlu bersusah payah aku mencarimu." Bahkar,
Apakah ini cah bagus keturunan Raden Atma yang waktu menghadapimu? Iya putri, itu keturunannya. Baguslah kalau begitu. Bagus, kalau begitu malam ini kita akan sekalian mengorbankanmu cah bagus. Pengawal, habisi dua kakek renta itu. Baik tuan putri. Sat, Fauzi, bebaskan Judi dan Ani. Baik, ucapku yang masih dalam ketakutan. Cepat, Mas Ginan berteriak. Akhirnya kami mendekat kepada Joni dan Adi. Buru-buru kami melepaskan ikatannya, dan setelahnya aku dan Fauzi membawa mereka berdua ke tempat yang aman. Dewi, Fauzi berlari ke arah Dewi. Zi, mau kemana? Akhirnya kususul Fauzi yang bergerak lari ke arah Dewi. Wi, sadar, ini aku sepupumu. Namun Dewi tidak bergeming. Dia tetap memandang ke arah depan dengan tatapan kosong. Kemudian aku pukul tengkuk Dewi. Sat, maksudnya apa? Kamu pukul Dewi? Udah, diam Zi. Akhirnya setelah sempat jatuh tidak sadarkan diri, Dewi pun tersadar. Fauzi, Satya. Nah, berhasil kan? Kataku sambil tersenyum. Sudah, kita bersembunyi di tempat aman. Kami bertiga pun akhirnya menghampiri tempat Jody dan Ani berada yang masih pingsan. Sementara kami bersembunyi dulu di kejauhan di balik pohon, melihat kejadian seperti film-film kerajaan, tapi kali ini nyata. Aku melihat sosok dua kakek tadi sedang menghadapi makhluk-makhluk tadi yang sebagian sudah mulai tumbang. Tinggal beberapa saja, mungkin itu bisa dibilang pemimpinnya. Karena kulihat dari kejauhan, sosok kakek itu agak kerepotan menghadapi makhluk tersebut. Tiba-tiba saja terdengar seperti orang terjatuh. Ternyata Rahman, dia terhempas ke tanah dengan batuk-batuk mengeluarkan darah kental. Kemudian kakek misterius tadi membawa tubuh Rahman dan tiba-tiba saja sudah berada di depan kami. Baringkan dia di sini. Terlihat Rahman pingsan dan tidak sadarkan diri. Baik kak. Lumayan juga ilmumu manusia, ucap kakek misterius tadi. Hadapi aku kalau mampu, ucap Bahkar. Akhirnya pertarungan itu pun terjadi. Mohon maaf, aku sendiri tidak bisa menjelaskan seperti apa pertarungannya. Karena dari kejauhan yang nampak hanya kilatan-kilatan cahaya. Tidak seperti pertarungan yang ada di kampung sebelumnya, itu tampak jelas. Mungkin karena ini di dunia mereka, atau mungkin ada sesuatu kekuatan yang menghalangi pandangan kami secara tidak langsung. Setelah beberapa lama, akhirnya Mbah Kar terjatuh bersimbah darah. Tinggallah sang ratu. Ia merasa kesal dan berubah ke wujud aslinya, yaitu manusia setengah ular. Kurang ngajar kalian semua. Kami yang melihat kejadian itu merinding karena melihat perubahan dari sang putri. Fauzi dan Dewi pun pingsan. Tinggallah aku sendirian. Pertarungan itu pun terjadi lagi. Hanya kilatan-kilatan cahaya yang terlihat. Setelah beberapa lama, akhirnya sang ratu ular pun tumbang lalu menghilang. Mereka bertiga, dua sosok kakek dan Mas Ginan sendiri menuju ke arah kami. Tiba-tiba ketika aku mau bertanya, sosok kakek yang tadi bersama kami mengusap wajahku. Setelah itu aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Karena setelah tersadar aku telah berada di rumahku. Mungkin ceritanya kurang menarik ya, tapi itulah kenyataannya. Karena ketika aku tanya Mas Ginan, dia hanya tertawa kecil. Setelah aku sembuh, aku mendapatkan kabar kalau Jody dijemput orang tuanya dan dirawat di salah satu rumah sakit. Sedangkan di bukit itu, tiba-tiba gua yang ada tertutup seperti ambruk atau longsor. Saat ini, bukit itu sudah menjadi tempat wisata. Yang ada tempat bermain kalau hari libur, pernah juga katanya ada yang pernah kesurupan sepasang muda-mudi di situ karena melakukan hal-hal yang tidak senonoh di bekas longsoran gua tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan mas. Nanti saya akan cari lagi buku merek leces saya di kampung. Karena seingat saya ada 8 buku leces yang saya tulis. Karena cita-cita saya dulu pengen jadi pembawa cerita horor di radio. Tapi berdasarkan kisah nyata. Sempat juga sih di daerah Kuningan. Kalau yang tahu tahun 90-an ada radio DM Power sama Rasuci FM ya. Dan kebetulan waktu itu saya mengalami sendiri kejadian-kejadian mistis. Mohon maaf kalau cerita saya kurang menarik dan seperti khayalan. Ya, itu tergantung dari pendengar setia ada pagerangan yang menilai. Tapi kisah dari perjalananku itu aku alami sendiri secara nyata.
Terima kasih Mas Tama, saya Satya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita kiriman dari Bang Satya. Jangan disingkat, kalau disingkat jadi Bang Tia, kayak cewek dong. Semoga bisa jadi hiburan dan jadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak, semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen yang banyak. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.